Jai, adik aku, seorang yang sangat ekstremis, melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang untuk mendapatkan wang. Dia susah dikawal. Anak tiri King, seorang yang sanggup melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri. Seorang yang gila kuasa. Dan disebabkan dia, aku di sini. Siapa yang bangkai sekarang? Aku ke kau? Suka? Sono. Lain kali jangan buat lagi tau. Ha? Nanti mak marah. Polis! Pol! Ha? Tok Anjak kena sampai tu. Baru 5 tahun KL ni dah banyak berubah. Bro, wake up bro. Malaysia kan negara maju. Mestilah banyak perubahan. Macam gua juga. Dulu orang panggil gua Fadil. Sekarang orang panggil gua Abang Long Dil. Abang Long Fadil. Pui. Budak-budak kita ada lagi? Budak-budak kita ramai yang dah cuci tangan, bro. Yang aktif pun Ajib je. Tapi Ajib pun tak ikut Shisha lagi. Ikut Dragon. Yelah, nak salahkan dia pun tak boleh. Kan? Dia pun takut jadi mangsa macam kau. Mangsa si Shak tu. Shak apa cerita sekarang? Shak? Tu. Aku kalau cerita pasal dia terus panah, Dok. Ha? Dia pau sana, pau sini. Semua tempat dia nak langgar. Apa hal? Pui. Biarkan dia lah. Dia jadi taiko ke nak jadi apa. Asal kena bahagia sudah. Macam ni lah, Ken. Gua sama lu tak ada harap. Sudah 3 tahun lah, kau bikin bisnes sama lu. Tak ada masalah mah. Apa sekarang ni lu punya budak kacau sama gua punya bisnes? Tony ya, taiko tak ai. Sekarang lu masuk area gua mah. King punya kawasan tau. Lu sudah parking lu punya bisnes ni, sudah cukup baik. Apa lagi lu mau? Tak cukup ke? Gua tahu. Tapi gua sudah bayar sama lu punya bapak mah. Apa sih lu mau pau sama gua? Hah? Lu sudah bayar? Berapa lu bayar? 1 juta? 2 juta? Tak ada kan? Lu untung juta-juta, berapa sen sangat lu bayar, mah? Mana cukup? Sekarang lu mau ke lu tak mau? Lu tak mau lu lari bikin bisnis tempat lain? Jangan bikin kecoh sini. Nanti lu tak keluar ini tempat tau. Susah! Lu sudah bikin hal lu lagi mau sama gua? Lu punya tempat kah? Ha? Apa lu mau sekarang? Ha? Turun fight lah! Marilah! Lai! Bikin gua Lai! Tengok sama Lai! Lu, hey, hey. Ha? Okey, Tani. Kita kira kau tim. Gua janji. Gua punya budak... Ada orang atas 10 orang pun. Aku takkan goyah. Tapi kalau dia sentung kau, aku cium. Sono nampak? Ha? Hey, banyak duit? Confirm lah duit Dragon kau sebar ni. Nak hidup, mesti bijak buat kerja. Jangan sampai orang pijak kepala kita. Kau gila ke? Kalau Dragon tahu, masa kita jai. Yang kurang ni huru-hara kenapa? Apa hal kecoh sangat? Pandai makan, pandai simpan. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Dah berapa banyak duit Dragon kita solap? Buatnya Dragon tahu, kita ni semua mendapat tau, Jai. Aku tanya korang, kau tahu tak berapa kaya Cina Bukit tu? Kalau setakat duit ni aku ambil, tak miskin dah. Nak harapkan duit yang dia bagi. Korang semua makan pasir, makan lumut. Aku nak makan fish and chip. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, bro. Minta maaf lah. Rumah gua ni kecil sikit. Gua nak beli rumah banglo kat depan tu. Ha? Tapi tak ada bajet. Pasal gua beli TV plasma ni dengan tali pinggang ni. Ini pun dah syukur lah, bro. Aku susah-susah dengan kau je. Bro, ayat tu kalau boleh jangan macam drama petang-petang tu, bro. Gua tak boleh belah lah. Tak boleh terima, bro. Gua abang long lu, bro.
Takkan gua nak biar lu merempat tepi jalan? Mesti kau tolong lu. Dragon, makin handsome oh. Hati senang ah. Apa mau jumpa wah? Gua ada banyak kerja lagi mau bikin. Gua tak ada masa mau layak amai macam lu ah. Apa lu mau? Lu lagi mau tanya apa gua mau ah? Lu jangan cari hal sama gua, Dragon. Nanti lu susah mah. Lu menyala, sangat kuat. Serupa anjing, lu tahu tak? Apa pasal lu cakap tu macam? Lu ingat lu cakap itu macam watak lah. Sekarang Tony sudah kasih wajah jaga dia macam pai. Lu sudah tak boleh pakai. Kalau King cakap ah, gua lagi boleh dengar. Budak-budak macam lu ah, lu baliklah. Lu balik jaga rumah tempat lain lah. Jangan buat bising sini. Lu banyak bunyi ya. Gua belum pernah kalah lagi tau. Apa lu ingat lu cukup besar kah? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga Dragon. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tau. Bukan senang mau masuk itu tempat mah. Hey Syah, lu mau sembang super bangsa ini macam ah? Lu cerita sama gua mah. Nanti wah kasih kenal wah punya sengar ah. Lu hengah. Syah, lu dah nampak wah melu tu cabut dah. Marilah, wah tunggu. Lu biar gigi pun belum tumbuh habis. Lu mau masuk ini lain lah. Nampak sir. Bro, apa pasal lu ambil makanan gua? Gua baru je nak breakfast, baru je nak makan, bro. Eh, malulah baru dia tak berkurang. Ha, tu, dua lori dah sampai tu. Macam, boleh. Ya, saya. Eh, kau dengar tak orang panggil aku? Aku pergi dulu, eh. Ah, saya datang. Orang tua! Belah. Ini tempat kau sekarang. Ha? Kau jaga-jaga. Orang masih tak puas hati dengan kau lagi. Wah! Abang besar sudah keluar. Wah ingat lu sudah mampus. Macam tak kau? Ada baik kah? Lu pergi baliklah. Gua tak mau tengok lepas muka kat sini. Lu siapa nak suruh gua belah? Tempat lu kah? Mana gua mau reda? Gua punya suka lah. Lu sekarang balik bawah tapak kaki gua tau. Apa sah? Lu goyang dengan gua? Lek. Lu siapa ni gua mau goyang? Lu belum pakai tutu-tutu, gua dah pergi perang lah. 5 tahun lu kat dalam. Lu lagi ranggi lah. Lu tahu lu cakap sama siapa? Bila-bila masa gua boleh pancong sama lu, Malik? Gua mau tengok lu pancong gua. Apalagi mau tunggu. Satu hari lu mesti kenal punya, Malik. Lu mesti kenal punya lah. Gua datang mau kasih tahu sama lu. Lu jangan join King. Lu masuk tempat gua, lu mati. Lu jangan banyak cakap sama gua. Kalau bukan kerana bapak lu, lu takkan berada di mana lu duduk sekarang tau. Ha? Kalau gua tak kasih bapak lu muka, dah lama gua sebat lepas muka tau. Sebab punya muka. Mana lupa pancung? Bro, okey bro? Okey, tak ada hal lah ni.